Waalaikumsalam. Kamu lagi di mana sih? Lagi di rumah. Oh, di rumah. Aku mau ke makam, boleh nggak? Iya, boleh. Sekarang nggak? Iya. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk aja. Enggak deh, di luar aja. Oh, ya udah. Kok cepet banget? Ngebut ya? Enggak, tadi kebetulan dari rumah temen. Sengaja kesini mau mampir dulu ke rumah kamu. Ya udah. Iya. Ya udah, masuk aja yuk. Enggak usah deh, di luar aja. Ya udah. Yuk. Bentar. Kenapa? Ini ada sesuatu. Aku benahin dulu ya rambut kamu. Pada kemana kok sepi? Kayaknya pada keluar deh tadi. Keluar? Iya, aku juga mau ngomong nih sekalian kamu kesini. Jadi kan kemarin sore kan kita lagi nyoret tuh. Terus udah gitu kan kita pulang. Pas aku pulang tuh ya, tiba-tiba sepupu aku nyemperin ke aku. Terus dia ngomong gini katanya, pacarnya kamu itu katanya marah-marah sama sepupu aku, suruh aku tuh ngejauhin kamu gitu. Terus? Ya gitu, aku gak enak kayak gimana ya, akhirnya kamu tuh udahan sama dia. Emang tahu dari mana dia? Udahlah, jangan dibahas, mending bahas masa depan kita aja. Kan aku udah bilang sama kamu, aku akan putusin dia. Dan aku akan serius sama kamu. Kamu tenang aja. Kalau tiba waktunya, kita hidup bersama. Sabar aja dulu ya. Ya udah. Yang telepon. Halo? Iya, Pak. Hah? Mobil? Iya, ini dipakai. Pulang dulu. Oh. Iya. Sekarang ya. Oh iya. Iya, sekarang pulang. Assalamualaikum. Siapa? Bapak. Kenapa emang? Tadi suruh pulang, katanya mobilnya mau dipakai. Ya udah. Aku pulang dulu ya. Terus mau pulang? Iya. Ya udah, mau anterin? Boleh.
dia, aduh. Gak diajak duduk nih. Dikira gak ada siapa-siapa. Ya itu kakak aku. Ayo mau apa teh, ngomongnya di luar aja. Ada apa ya teh? Semalam aku mau kesini, tadinya mau marah-marah sama kamu. Emang kalian ada hubungan apa sama pacar teteh? Enggak, cuma temenan aja. Ah, masa sih? Yang bener deh. Iya, kita cuma temenan aja. Lagian kan dari dulu kita emang udah kenal dari zaman sekolah. Iya sih, kalian memang temenan, tapi ah masa? Ya cuma teman biasa aja. Kamu juga cewek, seharusnya bisa ngerasain dong perasaan aku sebagai cewek juga. Kita kan udah mau tunangan, masa cuma gara-gara kayak gitu kita mau hancur. Keluarga kita juga udah dapet tangan, udah senang banget. Kita pasti blokir semua sosmed pacar aku. Oh tunangan, kirain aku kalian udahan. Aku juga tadinya emang ngehindarin dia, soalnya aku juga tahu kalau apa sih dia itu kayak gitu orangnya, nggak apa ya kayak ngasih kepastian ke aku, tapi dia tuh kayak ngejar-ngejar aku, apalagi dari zaman sekolah. Jadi aku hargain usahanya dia gitu buat dapetin aku, dan lama-lama aku juga ya kayak lulu ya, namanya cewek kayak gitu sama cowok, dibutuhin sama cowok. Terus kamu juga mau sama dia? Kamu mau juga jadi pelampiasannya dia? Iya, nggak apa-apa, aku suka sama dia, nggak apa-apa aku jadi pelampiasan dia. Emang itu udah resiko aku kok. Tahu nggak dia dapat usaha dari siapa? Aku loh yang biayain dia. Kita kan mau usaha bareng, mau sukses bareng, udah mau serius gitu. Keluarga kita juga udah srek, udah saling percaya. Ya udah, kalau masalah itu kan bukan urusan aku, itu urusan Teteh sama keluarga dia. Ya udah, Teteh minta maaf. Lagian kan anak mama ini cantik, siapa sih yang gak suka sama kamu? Udahlah Neng, lagian kita gak sebanding sama mereka, kita harus sadar diri aja ya. Lagian udahlah, kamu lupain aja dia, karena kan gak baik juga kan dia udah punya tunangan.
Lagian kan kamu tenang aja ya. Mereka kan masih tunangan. Siapa tahu kalian kalau jodoh nanti kalian dipertemukan lagi. Mendingan kamu fokus ke karir kamu aja, ke cita-cita kamu, biar kamu bisa bahagian orang tua. Terus kalau kamu bingung, masih bingung terus, mendingan kamu sholat istiqoroh